Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi selalu di Home Channel. Kita sekarang lanjut ke proses ngelim lipat kecil pada bahan jilbab segi empat seperti ini yang kita produksi. Nah, di sini kita akan tunjukkan bagaimana proses mengelim tanpa putus. Jadi waktu belok dia tidak diputus dengan kelim corong kelim impor ini. Itu keunggulan corongnya. Oke, sekarang seperti biasa ini kalau mengelim pastikan dulu bagian luar dan dalamnya. Ini bagian luar seperti ini lebih terang dibandingkan bagian dalam ini. Ini yang lebih buram. Oh, lebih terang. Ini lebih buram. Ini banyak polycotton. Ukuran jadinya nanti, ukuran kainnya sendiri pas 115x115, jadi mungkin jadinya sekitar 114 atau 113x113 karena memang dari kondisi kainnya. Oke, seperti biasa ini kita tekuk, terus kita tekuk kecil. Kemudian kita pasang jarum pentul. Memang yang pertama ini memang lipatan kecil ini agak susah, bagi pemula sih gampang-gampang susah. Jadi pastikan kita angkat sepatunya. Kemudian kita turunkan, turunkan. Ambil jarumnya, kita ambil karena udah dipres sama ini. Oke, baru pasang ini. Masukkan ke corongnya. Anda sedikit serong duduknya. Lipat kecil. Masukkan.
Ini hasilnya. Nah, bentar lagi kita akan belok. Perhatikan cara belok bagi pemula. Oke, kita buka aja. Kita akan belok ke sini 90 derajat. Caranya adalah ini tetap kita lipat, kita lipat tetap, kemudian kita langsung lipat ke depan dua kali. Ini kita luruskan dulu. Rapikan. Langsung kita lipat ke depan. Bentar. Lipat ke depan. Ini udah di ujung. Anda perhatikan bawahnya. Nah, itu. Oke. Paham ya? Baru kalau udah di ujung seperti itu, kita angkat sepatunya, kita putar. Nah, ini proses belok yang kedua. Anda perhatikan, karena saya juga pemula, jadi selalu hati-hati untuk hasil yang maksimal. Perhatikan.
kemudian masuk ke bawahnya so perikan baru kita belok sekarang. Nah, baru kita belok putar lagi tuh. Angkat sepatunya. Nah, seperti ini. Nah, terakhir sampailah terakhir kita di ujung ini udah. Ini di ujung sini kita lepas corongnya karena kita akan pasang logo Mevara. Kita pasang sambil ditekuk ini. Pasangnya nanti di sini. Kurang masuk, pastikan masuk sampai ke dalam. Selesailah sudah proses kelim dengan logo Mevara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.